Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menghilangkan atau mencabut sablon yang ada di topi, mungkin karena kurang lurus atau salah tempat. Beginilah caranya sebagai berikut. Yang pertama, kita siapkan isolasi ya, kalau bisa yang besar sehingga memudahkan atau mempercepat proses pencopotan. Seperti gini, kita paskan atau kita luruskan ke bagian yang akan kita coplot. Nah, seperti ini, langsung kita gunting aja sesuai dengan ukurannya ya. Setelah kita gunting, kita paskan ke tempat yang mau diganti sablonnya, seperti ini. Kalau bisa yang rapi biar hasilnya juga rapi. Seperti ini ya. Kemudian kita siapkan alat vakum atau hot pemanas atau pemanas ya. Seperti ini. Head gun kita arahkan ke bagian yang akan dicoplot stikernya. Setelah seperti ini. Setelah masih panas seperti ini, masih cukup hangat, langsung kita copot aja karena akan mempercepat prosesnya. Nah, karena kalau kurang rapi gini ya, kita ulangi aja seperti langkah yang pertama ini. Demikianlah dari kami, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.